Empat orang tersangka perampok ini diringkus tim Jatanras Polresta Malang Rabu siang. Mereka disergap di persimpangan Taman Dayu, Jalan Raya Pandaan, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan. Menurut keterangan polisi, salah satu tersangka terpaksa dilumpuhkan. Mereka sempat ditangkap di sebuah pos polisi lalu lintas sebelum dibawa ke Mapolresta Malang. Dari keterangan Kanit Turjawali, Satlantas Polres Pasuruan, mereka adalah tersangka kasus perampokan sebuah toko emas di wilayah Malang Kota. Polisi juga menyita sepeda motor dan tas milik tersangka.